Paranoia Award 2017. Paranoia Awards 2017 bakalan dimulai. Kita akan mulai ngevlog-vlog yang banyak. Cuma kayak gue harus ganti baju dulu kali ya. Nah, ini dia nih. Tema kali ini Paranoia Awards dress code-nya adalah rock your leather. Jadi kita minta hard rockers yang datang itu datang pakai apapun itu, jaket kulit, celana kulit, nggak mungkin juga sih. Pokoknya yang paling keren. Dan nanti akan banyak banget orang-orang yang keren sih. Dari kemana sih? Banyak banget yang nanya kira-kira gue harus pakai apa. Tapi gue mau cerita dikit nih, kita udah persiapan dari tadi siang jam 2 kita udah datang di sini, mulai dari briefing, run through, sampai ngecek semua nama-nama finalis, semua nama-nama pemenang, dan kayaknya sih akan lancar, semoga aja lancar ya. Cuma sekarang udah hampir jam 8, karena gate-nya itu dibukanya jam 8, cuma nih broadcasters-nya belum pada datang nih, pada di mana nih? Hari Jumat macet deh, ujung-ujung Jakarta gini, ya udahlah kita tunggu, ya. Paranoia Awards 2017. Betul. Kalau kita harus rock and roll dress code. Yes. Oh, oh. This is power. This is power. This is power. Rocking leather gak ya? Bah, rambut gue hari ini panjang loh. Asli, kaget gak gue liat gue kayak ini juga, rambut gue panjang. Kata gak, rambut gue panjang. Nanti kita lihat ya hari ini lo kayak kelar nih di apa ya, diadanin bahasanya. Pokoknya nanti kita akan cari tahu siapa yang the best of the best dari industri dance EDM.
Nah, itu dah pokoknya ya di Indonesia. Tapi di sini juga ada Kiki Rizky. Hai. Apa? Mau bahasa Indonesia apa ya nanti ya? Saya kurang tahu aja ini apa. Makanya nanti tunggu aja. Ada Kiki Rizky, ada Dara Warga Negara. Kamu baca nominasi apa? Club Event of the Year sama Club of the Year sama satu lagi lupa. Lupa ya? Seperti apa keseruan kita? Stay tuned. Hai, aku Rita Gunawan. Baru berapa kali masuk vlog aku jadi gimana gitu. Tapi jangan bilang-bilang sama bos gue ya. Gue mau tabur sekarang juga. Jangan bilang-bilang. We confess, we liberate. Come tell me what you're